memperingati Hari Kesehatan Nasional HKN ke-57 tahun 2021. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan Kota Sibolga menggelar pelaksanaan vaksinasi massal di 5 titik pusat kesehatan masyarakat se-Kota Sibolga. Peringatan HKN ke-57 tahun ini digelar dengan mengusung tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Firman Syahulu, menjelaskan di masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 sangat diprioritaskan. Salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19 melalui HUT HKN ditargetkan 1.000 dosis yang terbagi di 5 titik puskesmas se-Kota Sibolga. Dengan pelaksanaan vaksinasi yang masih terus dicanangkan itu, diharap menciptakan herd immunity, kekebalan kelompok bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa setiap tanggal 12 November, setiap tahunnya kita merayakan Hari Kesehatan Nasional. Untuk yang kali ini adalah Hari Kesehatan Nasional ke-57. Berhubung karena pada saat ini kita berada dalam suasana pandemi COVID-19, maka kegiatan-kegiatan atau pengabdian masyarakat yang kita lakukan, kita tujukan, kita arahkan ke kegiatan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID di Indonesia, khususnya di Kota Sibolga. Pengabdian masyarakat yang kita lakukan pada saat ini adalah melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan dan rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan yang kedua adalah untuk mempercepat tercapainya herd immunity. Wilayah Kota Sibolga saat ini termasuk dalam peringkat ketiga pencapaian vaksinasi se-Sumatera Utara, dengan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 87%, sementara dosis kedua sudah 69%, dan untuk lansia sebanyak 61%. Alhamdulillah, saat ini Sibolga sudah bagus peringkat pencapaian vaksinasinya berkat dari dukungan para camat, lurah dan kepri, koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik, sinergisme yang baik dengan aparat pemerintah di kelurahan, di kecamatan. Untuk dosis 1 kita sudah mencapai 87%. Dosis 2 sudah di 69%. Sementara lansia sudah 61%. Kita peringkat ketiga di Sumatera Utara. Pelaksanaan vaksinasi dalam peringatan HUT HKN di Kota Sibolga juga dimeriahkan dengan hadiah door prize kepada masyarakat yang turut dalam vaksinasi massal tersebut. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.